KCB, Komunitas Cinta Balikpapan. Makanya terbentuknya KCB itu dari duduk-duduk santai. KCB itu resmi dibentuk pada tanggal 29 Maret 2015. Nah, terus diresmikan sama di Kesbangpol itu November 2015. Visinya itu promosikan pariwisata Balikpapan, budaya Balikpapan biar dikenal oleh masyarakat Balikpapan. Nah, anggota kita di KCB ini juga nggak mencakup orang Indonesia aja loh, ada orang negeri juga, ada beberapa orang gitu. Dan setiap aksi komunitas kami bisa menjadi inspirasi buat komunitas lain biar bisa menunjukkan hal-hal yang positif. Misinya KCB itu ada tiga, yaitu KCB cerdas, KCB jalan-jalan, dan KCB peduli. KCB cerdas itu misalnya kita mengikuti seminar atau dapat undangan biasanya untuk memperkenalkan TPA Manggar ya Pak ya? Iya. Nah itu sekaligus kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang wisata di Balikpapan juga. Itu juga para anggota gitu, biasanya kita mendapat pendidikan tentang apapun juga, misalnya tentang wisata, tentang kebersihan, tentang kepedulian sama lingkungan sekitar, seperti itu. KCB cerdas itu juga tentang ini Mbak ya, kemarin kita latihan membatik misalnya. Dan kita juga akan ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan membatik, dan nanti lagi akan ada pelatihan membuat kue, ada juga nanti pelatihan membuat pernak-pernik. Jadi intinya untuk selain ngumpul-ngumpul ini, ngumpul-ngumpul yang berkualitas gitu. KCB Peduli itu kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang butuhkan, seperti kalau di Balikpapan ini sering terjadi bencana kebakaran ya. Nah kita biasanya langsung respon, kita mengumpulkan dana, langsung memberikan bantuan kepada mereka. Harapannya insya Allah KCB ini semakin maju, semakin dikenal sama masyarakat luas, nggak di Balikpapan aja, di Indonesia juga, di luar negeri juga. Insya Allah semakin maju, semakin berkembang, aktivitasnya semakin berbobot. Ini bisa menambah kualitas kita, menambah pengetahuan kita. Jadi nggak sekedar ngumpul-ngumpul nggak penting gitu.